ya. Ini kita pasang untuk saringan goyangnya ya. Dapat dua. Dan bawahnya baru kita ikat pakai tali tis, pakai kawat air juga boleh. Awas hati-hati ini kena pisaunya ya. Soalnya ini lainnya ada pisaunya. Video kena pakai pisau. Biar di video yang lainnya ini untuk memotong jerami yang gudeg. Oke ya, kita tali dulu biar kasih. Oke guys, kita pasang untuk roda gilanya. Ini ya, pemasangan. Ini pisaunya ya, yang kemarin saya bilang pemotong misalnya untuk jamen yang jundet di sini sudah positif. Kita kencengin dulu dulu biar ntar nggak kendor, ini tetap baut ya. Modelnya lain ya. Di posisi pisau ini di belakangnya ya, karena dia muternya ke sini nih. Kelihatan ya, Bro ya. Ini pisaunya mepet sama ini. Ntar ada yang istilahnya mulai jatuh di sini, belum sampai lingkar dia sudah disongkel sama ini ya. Lagi ntar ketambahan tapi oke, kita baut dulu ya. Oke ya, kita pasang untuk batang pengait ayakannya ya. Di baut 14 dijepit di sini, ini bisa bongkar pasang, jadi pas ganti kelakar enak ya, coba dulu matiin. Nah ini kelakarnya juga di luar, penggantian lebih enak. Pas ini rusak, atasnya tinggal dicabut aja sudah. Ini masukinnya sekarang ya. Nah di sini murnya double dua biar nggak gampang copot, Bro. Ini tutupan kelakarnya juga bongkar pasang enak, nggak dimatiin sama kelakarnya. Ya, ini sudah terpasang. Tinggal kita pasang bagian sini, Bro. Kita masukin ya. Ini praktis ya. Apa? Untuk mesinnya bongkar pasang. Kita masukin aja ya. Pokoknya dibikin enak lah. Tinggal kasih pancingan ini, set, dikunci pakai ini, bornya udah tanam di bawah ya. Nah enak sudah. Ya, pasang kandel ya. Pasang kantungnya, ini pastikan sudah kenceng. Ini tinggi 12. Kita kencengin dulu lagi. Ini dalamnya kita bor sedikit ya, bagian asnya. Ini bautnya agak sedikit. Ini sepinya juga kita buat sendiri, lubang-lubangnya. Nah ini masangnya dari bawah dulu tuh. Panbel ini A63, Bro ya. Ini tergantung misalnya tinggi rendahnya. Oke ya, kita terpasang. Nah, ini tutupnya ringan.
kayaknya nggak ada 5 kilo gitu ya lu naruh di sini. Ini dia ada nonjol 2 cm ya atasnya ini. Terus yang sini gede. Ini untuk penahan kotoran damen biar gak judet ya, pakai helm. Ditambah lagi ya, pakai pisau, jadi mudah-mudahan bisa aman. Nah, sudah duduk gini, sini kita tambahkan kunci mur baut ya. Ini kita pasang bautnya setelah kita taruh ini. Ini murnya sudah tanam di dalam ya. Jadi kawan-kawan nggak perlu bawa kunci lagi. Ini pakai bekas rantai gunung ya. Ah, ini sudah kencang. Yang belakang satu, jadi dua. Sini. Jadi kalau pas bawa ke sawah enak. Ini bawa istrinya yang bawah, karena yang berat bawa bapaknya. Nanti mesinnya kalau pas sudah selesai tinggal cabut aja. Nah ini ya sudah enak. Ini tinggal kita buatkan yang ini belum. Kita buatkan dulu ini. Ini ada papan penyangganya yang masuk sini ya. Ini saya sengaja ya saya buat agak panjang ke depan karena request dari yang punya supaya nggak kena mata banyak yang. Yang pertama saya buat itu pendek ini ya. Jadi saya katakan kelebihan dan kekurangannya. Kalau di sini pendek ya, punya saya yang pendek itu pendek. Ininya juga cuman segini ya, paling satu jengkal untuk yang kemarin itu. Jadi padi yang di yang sudah dirontok itu banyak yang loncat ke atas. Nah itu istilahnya dia takut tahu kena mata apa-apa, makanya dia mintanya model kayak gini. Jadi saya mengikuti apa yang dikeluhkan dari istilahnya yang mengerjakan sawah, karena yang mengerjakan dia yang tahu keluh kesahnya, makanya saya tinggal ngikutin aja ya. Jadi setiap kita buat pasti ada perubahan, kita sempurnakan. Oke ya, saya kira ini cukup saja. Ini yang buat yang lain itu yang ini ya, yang buat punya kita itu lain. Jadi sini sudah ada helmnya, dalamnya ada pisaunya. Mudah-mudahan nggak jundet sesuai rencana. Kalaupun ada kendala, tinggal ntar kita hubungin yang punya bagaimana lah dipakai. Nah, kita buatkan dulu ini yang itu papanya. Sudah kita pasang, kita coba hidupin. Hidupinnya ya, kita hidupin ini pakai mesin jadul dulu ya, ntar baru kita ganti yang baru karena belum datang yang baru. Anginnya cukup kencang karena di sini ada dua lubang ya, atas sama bawah. Jadi mudah-mudahan ntar hasil padinya bisa lebih bersih. Oke ya, ini sudah jadi, tinggal Randy
besok tanya sama orangnya datang diambil. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi yang beli dan membuat kepuasan sendiri buat saya. Kalaupun ada kekurangannya, sebagai manusia biasa, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon maaf. Akhir kata, bagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang membutuhkan jasa ini, buatan ini di wilayah Soekarjo ini ya, Bahrowo, Ringsewu dan sekitarnya, silahkan dihubungin. Tapi belum bisa langsung ya, harus pesan dulu. Oke ya, terima kasih.